Rencananya hari ini kita ingin berbakti sosial ke sebuah dusun di daerah Ciorai. Ciorai itu nggak jauh dari Jakarta, dari Jalan Raya Tanjung juga nggak jauh. Tapi memang posisinya di atas perbukitan dan di gunung-gunung. Apa misinya? Misinya membagi-bagi sembako berkait dengan masalah corona kan beberapa. Jadi mereka mungkin ekonominya terganggu gini. Kita coba bantu mereka dengan memberikan paket sembako. Jumlahnya cukup banyak loh hari ini. Berapa motor kita? Nggak tahu banyak, tapi lebih dari 10. 10 lebih ya? Lebih. Gitu. Ada Darius, ada Ibnu Jamil, ada Hamka Hamzah, El Kapiten. Oh, ini apa? Produknya apa? Produk? Maksudnya ada sponsornya? Oh ya. Kita jadi mendistribusikan paket sembako yang diberikan oleh Yayasan Olahraga Anak Nasional atau YOAN. Nusantara. Yang, oh ya. Yayasan Olahraga Anak Nusantara maksudnya. Jadi sponsori oleh Sun Life Indonesia dan miliku.id. Dan ada juga dari ACT Bogor, Jawa Top. Barat. Terima kasih, sip. Gas terus sebenarnya. Enggak perlu ada kampung tertentu gitu loh. Okay. Karena enggak ada target. Jadi yang penting adalah mereka di Ciorai. Yang kita temukan baik nanti ada yang di sawah, ada yang di apa, dilepas juga nggak apa-apa. Siap. Jalurnya nggak panjang dan kita akan makan siang di sebuah saung gitu, gubuk meliwet makan sama-sama dan sebenarnya udah kita selesai itu. Serigo! Sekarang kita di Pabuaran ya, masih Pabuaran, sebelah sana baru Ciorai. Jadi ini adalah desa terakhir sebelum Ciorai, karena di sana lebih banyak sawah, sama cuma tinggal 2 atau 3 kakak. Nah, kita lagi misi untuk distribusiin bantuan dari YOAN dan juga ACT. YOAN apa tuh? YOAN tuh Yayasan Olahraga Anak Nusantara. Sebenarnya dia bergerak di bidang olahraga anak-anak, cuma dengan COVID kayak gini kan semuanya kena dampak. Dampaknya COVID ini ya? Dampak COVID, ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang penghasilannya berkurang, tapi kan tanggungan nggak berkurang, iya kan? Betul, banget. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan donasi dari YOAN dan juga ACT untuk bagi-bagi sembako. Mudah-mudahan bisa berguna dengan untuk warga setempat. Amin. Yang penting sehat terus. Mantap John. Di Kampung Ciorai, misinya sudah sampai untuk sembako buat warga-warga. Sekitar sini. Jadi habis ini kita makan siang. Bye. Masih ada soalnya sembakonya, nah, jadi nanti kita mau bagi di situ. Kita istirahat. Kita rencana mau makan, cari makan seadanya. Tapi seadanya kira-kira launya apa? Yang jelas sih pasti lupa barang hilang. Ini tuh nggak penting launya, yang penting tuh alamnya. Mahal John, mahal. Berarti pak nggak bisa beli. Tadi ini bang, lepas ya. Terus.
hari ini perjalanan sudah hampir usai. Kita seharian menuju ke kampung Ciorai untuk memberikan bantuan donasi dari Yuan Foundation dan juga ACT. Diserahkan, semoga bermanfaat untuk semua warga di situ. Dan sekarang kita mau pulang. Terima kasih semuanya.